Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Ilmi Aimsah, NIM E 2019-2237, dari kelas ekonomi syariah 6 angkatan 2019 semester 3. Saya di sini akan menerangkan tentang filsafat Gorgias. Dalam kehidupan ini, filsafat ini sering dianggap sebagai filsafat yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Kali ini disebabkan karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang masih ragukan, bahkan tidak tahu tentang pentingnya ilmu filsafat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang Socrates. Socrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi, anak dari Sponsenkon, seorang tukang batu, dan Painotreton adalah seorang bidan. Dia adalah murid dari Arkoles, filsafat yang mengganti Anaxagoras di Athena. Pada usia muda, ia tiba di sumber-sumber Socrates ialah Aristoteles. Aristoteles adalah pengarang komedi ternama di Athena, yang itu pada waktu Sakota. Yang kedua, Xenophon, sekitar tahun 430 Xenophon lahir di Athena di luar kebangsawan, yang meliputi berbagai macam tulisan kecil mengenai Socrates, antara lain beberapa percakapan dengan kawan-kawan sewaktu-waktu. Yang selanjutnya, Plato. Plato menganggap Socrates sebagai filsuf istimewa yang dengan tidak henti-hentinya mencari kebenaran, karena ia berkeyakinan bahwa hanya pengetahuan tentang yang baik dapat mengantar manusia kebahagiaan. Selanjutnya, Aristoteles. Aristoteles berkali-kali menekankan bahwa teori mengenai data, mengenai ide-ide berasal dari Plato dan sebelum terdapat dalam Socrates. Dan selanjutnya, ajaran Socrates. Yang satu, metode ini bersifat taktis di jalan dalam percakapan-percakapan. Socrates tidak menyelidiki fakta-fakta, melainkan ia menganalisis pendapat-pendapat atau aturan-aturan yang digunakan orang-orang. Yang selanjutnya, yaitu Plato. Plato lahir pada tahun 420 dalam suatu keluarga terkemuka di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Perition. Akademi dan Sisila. Tidak lama sesudah kembalinya di Italia, Plato mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Akademia. Sesudah dikatakan bahwa Plato mengembali banyak gagasan para filsuf Socrates untuk membenahi direksi doktrinnya sendiri. Di antara para filsuf terdahulu itu ialah Heraclitus dan Parmenides. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbah Munir. Saya di sini akan menerangkan tentang salah satu tokoh filsafat Yunani klasik, yaitu Aristoteles. Murid Plato yang paling berpengaruh adalah Aristoteles. Ia berasal dari Stagira di Thrace atau Yunani Utara. Ayahnya seorang dokter raja setempat. Pada usia muda, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Setelah beberapa tahun tinggal di pulau-pulau Ionia, Philippus Raja Makedonia mengundang Aristoteles untuk mendidik putranya Iskandar yang saat itu berusia 13 tahun karena Philippus dibunuh. Iskandar yang masih sangat muda terpaksa menjadi raja. Kemudian Sang Iskandar Agung ini menaklukkan wilayah besar dari Mesir dan Yunani sampai perbatasan India dan pegunungan Himalaya. Tindakan Iskandar Agung ini sekaligus menjadi peletak dasar